Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama si Hendra dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan bagaimana caranya mengubah format SPG menjadi AI, menjadi PDF dan juga Bahkan di sini saya akan bahas bagaimana caranya kita mengekspor untuk keperluan beberapa marketplace seperti Freefix, Shutterstock, ya, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman saya tidak menggunakan aplikasi ataupun menggunakan software tambahan. Di sini saya cukup menggunakan salah satu OS, yaitu langit ke-7. Jadi, di sini teman-teman kita buka dulu filenya. Di sini sudah saya buka, saya, sudah saya buat file. Uh, logonya kemudian kita buka seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini uh, objek di sini masih bertaburan ya, jadi belum di grup ya. Kita lihat di sini ya. Nah, masih bertaburan, coba kita lihat menjadi split mode ya. Kita cek, nah di sini masih real, teman-teman ya. Jadi, logo ini saya buat dari awal ya. Kemudian di sini saya sengaja teksnya masih dalam bentuk teks, nanti di sini. Dia akan otomatis menjadikan ya, kalau sudah seperti ini kita tinggal grup ya. Kita tinggal grup, kemudian kita pergi ke bagian uh, objek ya. Objek lalu kita pilih uh, objek properties di sini. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan di sini, temannya bagian ID-nya. ID di sini penting ya. Untuk kita ingat, di sini saya isi tes 01 ya. Oke, okay, kita set. Kalau sudah tinggal kita save ya. Tadi set, sekarang kita save. Kalau sudah tinggal kita close ya, oke, okay, sudah close. Sekarang kita pergi ke folder tadi ya, cukup diklik di bagian area kosong di sini, teman-teman ya. Pastikan uh, di sini namanya Olive SVG, kita klik extend, kemudian open terminal. Nah, di sini kita lihat, teman-teman ya, kalau warna hijau di sini, Mount Olive form ini berarti sudah sama dengan format uh, foldernya ya, nama foldernya. Kemudian di sini kita ketikkan L7 strip, kemudian export lalu kemudian nama filenya ya bukan nama foldernya tapi nama filenya kita tekan ya kemudian di sini uh, kita isikan id-nya teman-teman ya. setelah nama filenya kemudian spasi kemudian uh, id-nya di sini kita 01 tadi kita tekan enter kita tunggu sebentar nah di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 format teman-teman yang bisa kita jadikan dalam uh, yang bisa mensupport ya daripada uh, OS langit ketujuh ini. Kemudian misalnya di sini saya klik untuk marketplace. Kita tekan nomor satu. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ada VNG3, Freevik, ada ada dan sebagainya. Dan bahkan di sini juga outputnya dijelaskan. Kemudian advice-nya, kemudian free nya Kalau sudah tekan tekan 6 ya berarti kita milih satu stock kita tekan enter nah di sini foldernya sudah terbuat teman-teman ya dengan sendirinya otomatis foldernya sudah langsung jadi nah kalau sudah job done ini berarti sudah selesai teman-teman ya tinggal kita klik nanti nah di sini kita ataskan terlebih dahulu nah di sini sudah ada satu stock ya nah di sini belum saya ubah tadi adportnya ya masih belum disetting tadi oke kalau sudah teman-temannya kita akan coba lagi ya eee format lainnya misalnya di sini kita pilih PDF. Nah PDF ini kita akan ketikan lagi lagi sama L7, strip ya, export kemudian nama filenya, kemudian nama id-nya. Nah di sini kita tinggal tekan 5 ya, berarti kita milih untuk format PDF. Oke, okay? nah di sini bahkan ada pilihan untuk vector atau raster. Nah di sini kita misalnya uh, pilih yang uh, RGB CMYK atau temannya di sini kita pilihkan saja. Ada bahkan dikasih recommended ya. Kalau sudah, tekan kita Enter, tekan Y, berarti yes. Kita lihat, teman-teman, ya. Nah, foldernya sudah terbentuk lagi di sini, format PDF-nya oke. Okay. Nah, ini belum masih kosong ya, karena uh, dia masih belum selesai. Oke, okay. kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah selesai, tuh. Ya, sudah ada. Oke, okay, lalu berikutnya kita akan coba lagi format AI. Nah, di sini yang banyak teman-teman pertanyakan yaitu format Adobe Illustrator. Caranya sama, kita ketik L7 export kemudian Olive dan nama nama ID-nya. Di sini kita tekan L AI ya, 8 kemudian di sini kita pilih mau RGB ataupun CMYK terserah. Di sini saya akan pilih uh, format CMYK. Nah, sini sudah jadi teman-teman ya. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba tes buka foldernya. Nah, di sini sudah bisa teman-teman ya sudah bisa dibuka permat AI-nya. Jadi teman-teman nanti bisa dicek ya apakah bisa berhasil dibuka di uh, software Adobe Illustrator. Baiklah teman-teman sampai di sini dulu video kali kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.